Sing kacong cek tokaran sabeleun sataretan apa se bede kampuli cek bede sing atibi marasing kok kebaitan de andi tunya ta ekiba taretan ben lepelena kumpul se mandi enna bade napa tadek lembek mak tak tahu lah ungguk lekas mari gendu langkep tokang di gendu kan sini ke lembek ni kaki ada tepuan hadirin panapit dari lagu neka lalu muncul tepuan banjarian ki ganteng zaman kon. Allah ada budak kanjeng Nabi orang Islam wajib ngaji agama Allah yang rateng kiaki odi sakalian cak parogi genteng dah ada jen kebudi pakun hadra keng esena berkelain pun bula dak tika dua le sangat terona mun eka parlo dua le pas elamara kapuruna e penta deka orang tuana e bulan dateng pas eke pe lebur muni lagu ya kopak dina dia. Ni kagak kira cek lese mana mak kada ada. Mari ni ke hadirin mari sini kak. Ku tak pah Madura ni kau mulai dari Bengkalan sampai ke timur. Ku tak pah hadraan bekrang rang seram orkes lambe. Bener. Orkes kan lambe kan? Abuh mun tepani orkes ni kak. Ku tak akan dek telenggara kan dek Bengkalan kak tokok yang mbok mulai ning ki. Keng mune Bengkalan mun tepani orkes sapora napa napa le sing ode se tua kompo ya e gendung e budi bangun e ada ko bawa e budi tang ade lae ko mun sing ode sapa seakan pengajian jarang hadirin pengajian tade orkes pokong mun beni orkes tak nang ke pokong mun beni orkes tak ge tak bedagin acara akhirnya mikir ulama de rem acara nak cara ngobe dari orkes abeli ke Islam boleh. Nek kamu paham masyarakat korok ing, eh patako kalau ya canggih dah, nak bisa bangku. Eki nak bangki? Situng tempat mungkin beda orkes bisa ya potoron, tapi tempat lain tak bisa. Akhirnya ulama agabai musik tandingan hadirin. Akhirnya diawali dari Bangkalan paling borok, Raden Kiai Haji Fakhrillah As-Sekhon lalu mengadakan Ahbabul Mustafa solawat tapi emosikin habsian kelaben musik akhirnya memasyarakatkan solawat mensolawatkan masa akhirnya dari barok Bengkalan dijadikan kota dikir dan solawat ke timur sampai ke Sumenep mangken akhirnya solawat dan kak dintok rami boleh dikir boleh orkes mangken tak ada boleh saya nama tak saya ini kak ya meskipun solawat gak ada yang solawat mangken ke solawat Allah Allah malana maulan siwa Allah kullama nadaitu yahu kala ya abdi ana Allah masyarakat bek ngantop ibri sponsor kuda mana tuan tunggangi binar boleh bapak kok boleh kakopak boleh kuda putih di dalam kandang janda mana tuan senangi janda putih muka putih lehernya hitam ya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna jatinaban wa bati'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الآية صدق الله العظيم. أما بعد, علماؤنا الأعزاء wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus guru Batin Kaulan, juga guru Batin Ajunan, Ajunan Semulja, Kiai Haji Musleh Adnan, sedari Karanganyar, Palakpak, Pamekasan, dan selerana Batin Kaulan atau Raki Ta'lim ben hormat Saraja Raja Epon. Wa matta'anallahu bitul hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain. Guru Batin Kaula, juga guru Batin Ajunan, Ajunan Semulja Raden Kiai Haji Muhammad Isbat Abdul Qadir, Ajunan Semulja Raden Kiai Haji Muhammad Ismail Abdul Qadir, terjukan tak kalem Ajunan Semulja Raden Kiai Haji Ahmad Fauzan Hanan, Ajunan Kiai Haji Muhammad Lutfi Abdul Ghani, Kiai Haji Zainuddin, Kiai Faizi Ahmad, Kiai Abdul Hamid Hasib, Kiai Muhammad Ja'far, Kiai Hidayatullah, terjukan tak kalib Ajunan Kiai Abdul Salam, ben seteja para kiai, seteja para guru, seampun hadir, nyuun sapora tak bisa nyebut satu persatu karena keterbatasan pengauning Batin Kaula. Namun meskipun Batin Kaula tak nyebut secara rinci satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim ben hormat dek seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku desa Telengir Tira Tengah, beserta seluruh jajaran aparatur desa selain sahibul manzil wa sahibul dakwah jam'iyah pemuda al-ikhlas, ben seteja hadirin hadirat muslimin, ben ibu-ibu muslimat sehadir tanpa terkecuali,
Dak sedaya ajunan beten kaula amul jaki ben beten kaula yakin hakul yakin ajunan sedaya imul jaki Allah. Nyereng awali perpangkian kaula sareng ajunan. Syukur dak ajunan Allah Subhanahu wa taala teriring kala bendebu alhamdulillahi rabbil alamin. Saat samangken kaula ben ajunan sareng Allah etakdir aling ki apolong dalam kabadaan sehat dalam kabadaan ala kota'at semoga aling ki apolong kaula ajunan saat mangken asareng para guru asareng para kiai kak dinto benni cuma perpangkian etalengir bisaos tapi semoga pakun apolong sampai ke akhirat dalam kabadaan kenging rito ipon Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma. Salawat ben salam ngiring ngaturaki da anjunan semulja kuste kanjeng Nabi kala ben salawat ben salam kak dinto kaula ben ajunan ngarep semoga kaula ben ajunan sehadir masuk kelompok ben golongan seisyafa'ati bi kuste kanjeng Nabi yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Manabi ampun isyafa'at tibik kusti kanjing Nabi maka tak burung kau leben ajunan bekal teti orang sifat cerah meskipun kau leben ajunan ki odik banyak maksiat banyak ala kutusah semoga kalaben solawat sebiasa imaus kau leben ajunan teti sambungan dek kusti kanjing Nabi sehingga kau leben ajunan sarang Allah teti orang seteka hajat itunyah pasalamat ia khairat amin ya mujibas sa'idin. Hadirin aslina manabi ke musleh lestari Abu Dabu katigella pakul lagi isoro cak ngucak marina ke musleh nekamun ingin kangen pada ben orang ada kacang din budin atau pak keseloto iman pa iman din budin apa baik cuman ladungka ribet demake baik tina yang ka agi lagi iompang kita iompak mulai kenyum leka. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah mangken gak dinto organisasi kila ampun iba hasaran ke muslih katina apa kumpulan otabe organisasi dan guna ingat dek kesitung debu sedebu gak dinto ini sebetaki dekal Imam Malik bin Amir ibn Asim beliau pernah menyatakan la yasluhul amru hadihil ummah illa bima qad saluha awwalaha. Lakar urusan umat kak dinto sampai bila saos tak kira saya tak kira sukses urusan umat kak dinto tak kira ceja illa bima qad saluha awwalaha kecuali nintok cara lamba selamba kak dinto cara yang kui ngi bedek ke sukses jadi mun mangken bedek kumpulan terus suksesah maka coba lihat adakah dulu organisasi yang pernah membawa kepada sebuah kesuksesan. Mun cara kak dinto yang kui maka perkumpulan organisasi kak dinto meskipun beda akhir zaman juga akan membawa kepada sebuah kesuksesan karena ninja benero lambek setoman sukses sebelum organisasi ini kan kumpul lagi coba kita lihat Nabi Muhammad kak dinto nyebaraki agama Islam kak dinto bekto nak cuma sekitar telolekor tahun hadirin telolekor tahun kak dinto bagi dua saparonah e Mekah kanjing Nabi saparonah menyebarkan agama e Madinah dari tidak ada agama Islam sama sekali dari agama sebelum mah menuju Islam telolekor tahun bi kusti kanjing Nabi kak dinto ioba secara total bahkan agama na kusti kanjing Nabi bani cuma e Mekah ben Madinah sampai ke telengir mangken Islam sajen benya Islam sajen raja Islam sajen menyebar ke seluruh penjuru dunia mak bisa sukses di ulama itu buaki beda telok perkara seh elaksana aki cara sareng ajunan kusti kanjing Nabi kala ben telok cara gak dinto maka Islam gak dinto kempang masuk ke masyarakat bahkan diterima ben Islam gak dinto bisa menyebar yang pertama Nabi Muhammad menggunakan organisasi maka napa muda makinnya kan dia tak panapas ampun ikalaku bi kusti kanjing Nabi mun katibi tak bisa gak
Nabi Muhammad itu enggak sendiri. Ada Nabi Muhammad, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Ali. Kalian masih berjuang enggak dintok. Dari lemak enggak dintok, baru idampingi bi selain enggak dintok bisa sukses. Mangana kau leben ajunan ketika ingin berdakwah menyebarkan agama Islam. Lemak nika maki sampai mangken tori ce nyimpang tori ce aube. Mun lemak enggak dintok apesa, mun lemak nika tak kompol. Maka make la de pa'ah, make la bisa ngube, make fokus abid hadirin. Sepertama, Gusti Kanjeng Nabi. Pasera mangken nika, al ulama warasatul anbiya. Para kiai, para guru, para ustad. Tapi kan dakwah ni kalau pah api datu kapi hadirin. Mun pah mangkin api datu kapi sing idinga kina siapa? Eki nda bangki. Kan kutu bada bagian cemacem ni ke bada bang sebang. Eki nda bangki. Ben dakwah ni ke bani kutu kala ben madain. Ben ni. Ema tu rebai contoh na dakwah ni ke bani kala ben pah pidatu kapi hadirin. Torek mun tak berjaja bukti aki. Bahwa mat tepak orang ni ke tak setuju kala ben pidatu. Timin lambak matura ni ke. Lagu sendil na orang Madura mun zaman kona gak ditungi betako de ka Allah. Lembek. Coba mun engak sampean lembek bede sini ka lagu ni. Senga ka cong ce tokaran. Sapeleun sataretan. Apa se bede kampuli ce bede senga tibi. Maraseng kok kebaitan te andi tunya ta ekiba taretan ben lepelena kompol se mandi enna bade napa tade lambe make tak tahu lah aunggu lekas mari gendung langkep tokang di gendung kan sini ke lambe ni kaki ada tepuan hadirin panapit dari lagu neka. Lalu muncul tabuan, banjarian. Ki ganteng zaman kona. Allah ada Buddha Kanjeng Nabi. Orang Islam wajib ngaji. Agama Allah yang rateng kiaki. Odi sakalian cak parogi genteng dah ada jen kebudi pakun hatra keng esena beklain pon bula dak tika dua le sangat terona mun eka parlo dua le pas elamara kapuruna epenta deka orang tuana e bulan dateng pas EKPI lebur muni lagu ya gopak dina dia nek ngakhir cek lese mana makke de ada mari nikah hadirin mari senikah ku tak pah Madura ni kau mulai dari Bengkalan sampai ke timur. Ku tak pah hadraan beklang rang seramik orkes lambe bener orkes kan lambe kan abuh mun tepani orkes ni kak ku tak akan dek telengar akan dek Bengkalan kak tengok yang bermulai nengki keng muni Bengkalan mun tepani orkes saporah napa napa le sengode setua kompo ya gendung ibu dibangun eh ada ku bawa ibu dirangat elai kok mun sengode siapa seakan dek pengajian jarang hadirin pengajian tak ada orkes pokong mun beni orkes tak nang pokong mun beni orkes tak tak bedahin acara akhirnya mikir ulama derem acara nak cara ngubah dari orkes abadi ke Islam boleh ni kamu paham masyarakat korking eh patako kalau ya canggila nak bisa bakun eki nda bangki situng tempat mungkin beda orkes bisa ya potoron tapi tempat lain tak bisa akhirnya ulama agabai musik tandingan hadirin akhirnya diawali dari Bangkalan paling borok Raden Kiai Haji Fakhrillah As-Sekhon lalu mengadakan Ahbabul Mustafa solawat tapi emosikin habsian kelaban musik akhirnya memasyarakatkan solawat mensolawatkan masa akhirnya dari borok Bangkalan dijadikan kota zikir dan solawat ke timur sampai ke Sumenep
mangken akhirat solawat dan kak dintok rami boleh, dikir boleh, orkes mangken tadi boleh. Saya nampak tak saya ni kak. Ya meskipun solawat, dah ada yang solawat mangken ke solawat. Allah Allah, manana maulan siwa Allah. Kullama nadaitu yahu qala ya abdi ana Allah. Masyarakat beg ngantop iblis sponsor. Kuda mana tuan tunggangi binar boleh babak boleh kakoba boleh. Kuda putih di dalam kandang. Janda mana tuan senangi. Janda putih, muka putih, lehernya hitam, ya kak? Ada suruh mulai kadek, kak? Panitia, panitia ini kak suruh mulai kadek, kak? Beda sepeda kita, tarik lah. Bukan lagi berkata terakhir ke bungkona, kak? Ya kan dia janda, aku lupuk dia. Nika sponsor asli. Nah, jadi pegun intina bersolawat bersama, tapi mun macam bok ngantuk terlalu akhirnya wah ibu keluar nggak nikah. Mangkin alhamdulillah. Mulai dari ujung barat Bangkalan sampai Bun Temur, Hadrah, Habsyian, Hadrah, Habsyian, orkes berde tapi ampun mulai terkikis kala ben-ben Hadrah. Ini dakwah, ini metode, ini sukses. Mun karo Khalil Yasin semua cak orkesan, jen rame orkesan, ha? Haram jen rame. Khalil Yasin ngajak, saya ngajak mendatang orkes. Diting jompo itang, kaya gula para nikwa sakande. Akhir ulama pun tentak debu, ulama pun tentak nyorok. Ibn Aki Hadrah Habsyian mengadakan kelompok-kelompok di Sampang. Banyak kan? Sampai pada At-Taufiq, Bengkalan pada Solo Community. Terus Epa Mekasan pada RJ Sumeneb pada. Kalau benar-benar agak dintok akhir terkikis dengan sendirinya, tak usah nyuruh, tak usah atokar, tak usah cak ngocek, tak usah abek cuba aki. Inilah dakwah. Tetapi dakwah ini tak kutu ceramah kapi. Dakwah ini tak kutu api datu kapi. Cik pun gelap dia pun lagi muslih. Saya yonceng, Khalil Yasin pun lagi muslih. Mun lain apa api datu kapi, siapa sih gini ngaji? Tetapi benar saya pidatu. Lah nikah, dakwah juga. Nggak nikah gelap. Nggak. Kan batu juga lo. Al-Qur'an soce. Dah ya lo? Dabu naguste ta'e tole se ibe cangarte teti paemot maklengaste te tore tamenaki edelum. Ya, kau nak tokang pakai hati nak tolong apa? Ini juga bentuk daripada dakwah. Tetapi dakwah ini kemudian kau tuh pidato. Dan ternyata dakwah Rasulullah cara mengajak. Ada Rasulullah sebagai orator, Kanjeng Nabi seadabu. Tapi sempat ni ke dakwah kia hadirin. Pas era Sayyidina Abu Bakar Siddiq ikut berdakwah. Beliau ini orang tua yang ahli siasa. Maka orang telengir, ajudan adakwah, sesepo. Epon debu nak muslih gila. Beni kelaben pidato tapi nyumbang pamangki. Sesepo ni kata usah alakoh tapi doa ben pendapat sehingga udah entar kasih sepo. Kak tuan, batuan, mentuan. Ini kan nengki kak, kan mun kan Madura kan senik kak. Lebih-lebih compok gula mun bah mari haji tak yolok kak tuan tak atoleh. Compok gula mun bah kak lurus kepada kak tuan, kan kok jonge kak. Tapi ini kayak jombok gula ini kan itu kan belam bocung saraan boleh kan tuh. Jadi sesepo cek sengker tak usah alakok pentai pendapat. Jadi udah ngudah nasa alakok keng sesepo pentai pendapat. Inilah Sayyidina Abu Bakar ajunan sesepo tore agabung akelompok dak kelompok Sayyidina Abu Bakar. Tak usah alakok, tak usah ajalan keng bedah pendapat bedah pamangki usulaki. Yo mon jangko aja lo bate bagus ya kan ring tu bu le jala gela kena bolat ka kemarin borak lah ayo jadi ngetrek kan tu lagar risiko na pengajian pinggir jalan sini kakak pun pada mobil lebat atau lagi
apa nak boleh sampean cek mengi gulik atau lihat sekali lagi. Yang mendekik trek banyak gue pidato atas trek boy mana lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah saya seponi kehadirin cek malako tapi pentai pendapat pemangki. Kenapa? Ini berdakwah tapi berada di kelompoknya Sidin Abu Bakar. Tak usah berjuang mangkat tapi berada pemangki atau rakib. Sidin Abu Bakar ahli siasah, ahli politik. Kanjeng Nabi kalau berurusan dengan as-siasah pasti minta pendapat dekat Sidina Abu Bakar Siddiq hadirin. Kelompok yang nomor tiga, Nabi Muhammad, Sidina Abu Bakar, saya nomor telok, Sayyidina Umar bin Khattab. Saya rani kak. Sidina Umar bukan orator, benih seahlinya baraki kala bendabu, abri pendapat, bukan ahli siasa. Keng Sidina Umar ni ke ahli carok hadirin. Sidina Umar ni kebun kadung muka pedeng kak, cetak sapolo ni kegumet. Oke. Makanya Sidina Umar ni kenapa-napa oleh orang kak, nyama Nabi setan ni kata aku orang gak? Kenapa-napa boleh? Inna syaiton la yasluku maslaka Umar. Setan tak kira jalan isi tunglan jalan mun lan jalan ni ke elebat di Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dari barat, setan dari timur. Setan dah senyempang pang dojo kana Umar ya kok ongku ni kak. Makanya labu gak kiai putra nak kiai mun lahir dah ini toles Umarul Faruk. Anapa? Saya Umarul Faruk asmana Sayyidina Umar. Midaina anang itoles Umarul Faruk. Nak kanak kini mun inyamai Umarul Faruk idaina setan tak ganggu kanak-kanak kini. Mun tak percaya sampian anang panrembi toles daina Muhammad Khalil Yasin. Mun tak biapsa apeto anang ya. Bangla bega kiai. Ibri bacaan Umarul Faruk. Anam ibri Umarul Faruk. Mun bangla beng ni kebeda bacaan Umarul Faruk. Setan tak kira masuk libet beng labeng ni kakak. Libet cendela di nak. Ya mun cendela kan dibuka rang-rang kan. Mun labeng kan dibuka benar ya. Jadi mun libet cendela mun tak kita punya buka kan tak bisa. Setan ni kan rabus kairing ni kalau bisa kan. Tak bisa. Itu kan penjenan. Ki. Jadi ajunan. Saborah orang telengir. Ajunan kelompok belatir. Ajunan kelompok bajingan. Ajunan kelompok angko. Mari bergabung di kelompok Sayyidina Umar. Tak usah apidatu, tak usah abri pendapat. Keng mun beda congocok al-ikhlas, mun beda congocok Islam. Buka kak sandal lah. Buru buka kalam bina. Kau beda cang mat tinggal keng tak tahu jauh kumpulnya diwan deh ya. Apa? Mun Khalil Yasin sing ajak atokar. Tak kira tako, bener. Tak kira tako mun Khalil Yasin keng mun bajingan, tak usah ngajak katokar. Ken melerok bae ka diabsa-absa entar. Eki na bengki. Dadi maki bajingan, mari kita berdakwah tapi nang kelompok Sayyidina Umar bin Khattab. Bebajingan ni ka pernah hadirin. Bajingan ni ka kotu bade. Mun pak dire tengah tadak bajing, nak cek pun gelak de munuke musleh. Banyak sampai enang ka. Bener na bengki. Kiai bi orek kata aku, eking saya kata aku, mun tempo api datu sini kak, mun ilum kandeng lo takut kaki kiai maling ruang. Eng mun bede bajingan itu lengir, abu maling si di luar tak kira masuk kak kan tu hadirin, tak kira masuk. Allah cun tadi di sebade kiai ko. Jadi mun enak isi ada, lu mesti ngalah dia. Tapi insya Allah punten, mun le bede bajingan, karena bajingan kak dinto hadirin, prinsipnya tak kerah atur kotor idedem tak ada cerita ada bajingan ini kalanya lah ida ida tibi tapi mun bada bajingan ini kak dintok bajingan kak dintok kebecok patok hadirin karena kelaban bada bajingan idedem aman seluar tak kira masuk ke dedem perambil kak dintok kalau ada di kelompok bajingan kelompok belatir kelompok orang seangko ngiring ada uak kalaban ajak Islam kalaban fisik karena kaula ajunan api datu bada kiai pun pamangki bade sesepuh bajingan kelompok Sidina Umar. Sidina Umar gak dintu aja ke Islam kelaban kekuatan hadirin. Eta kok en Islam gara-gara bade Sidina Umar. Seni kecukan telengir, seni kecukan pira tengah bekal takok dari luar gara-gara bade bajingan ide dem. Man terbiasa apa de kerja sama dan sama-sama kerja. Amin Allahumma. Mana den kula sering ngabala eman gak diman. E Madura ni kemake kocak bajingan tak pada ben bajingan luar kak. E luar Madura mun hanya mebajingan konotatifnya negatif artinya coba. Keng mun ematur eko cak bajingan beni cuba bajingan ni ke orang banyak bangsa yang nyamai bajingan orang belater nyamai bajingan angko yang nyamai bajingan ben mun bajingan ematur tak pada ben bajingan luar hadirin teku bada Ustaz Abdul Somad saya rasa ngawan bajingan ematur bada Habib Prabu saya rasa ngawan bajingan
bejingan mun ematura ka habaib ka para ulama luar biasa takdim mah mangka de kuleng abada eman gak diman ematura ni kenapa napole ka udah ben ajunan orang tani sa biasa bejingan sakali ke mun bejingan matura ku lekku pakun masuk surga bema amin kabbi bejingan kabbi ya. Oh cek kajun amin ya. Anggana matur ini kata bisa hadirin, apa nak boleh orang sahabat, sebejingan saus kus bagus. Eh gini bangki, bahkan bejingan matur ini terkenal akhlak ke hadirin. Sehingga pun nutuh sini ke kelompong holi lias sinre kan. Mun bejingan sini ke hadirin. Akhlak ini kata ada cuba kusipan akhlak ke bejingan. Neng iba, gua kata ini ada meletas roka. Bener. Pernah bila gak dintok, saya sepo. Mari bergabung kepada kelompok Sayyidina Abu Bakar. Ajunan sekuat. Mari bergabung di kelompok Sidina Umar bin Khattab. Mangka nak cebon Islam al-ittihadu yujidul quwwah wal quwwatu tudmanun najah. Mun la akompol kapi bekal kuat, mun kuat pakte sukses. Islam ni kata pada hadirin, cek ngarep pada, cek pada tikiai kapi tak bisa. Keng mak kita pada, keng mun kerja sama. Tandang ni kalemak pada napa tak pada? Tak pada. Keng mak kita pada kapan Apollo neku napa apa isekkan hadirin. Beda bolempol, beda toncu, toncu tengah, beda toncu manis, beda tekentek. Ni kan tak pada. Tapi cepun Islam la tahtakir man dunaka fali kulli syai'in maziyah. Make tak pada. Cek cokoco selain karena tiap tung situng nik andik keistimewaan beng sebeng. Bolempol paling pande, keng make pande cek cokoco. Arapa? Bolempol make paling pande mun beda kiai ria sing ater. Ngereng kiai lengki deh ya paling pandek yang sengat tersepandek dia ada yang paling renjeng cak banget terkiai dia di mejeding jong kebara kiai pah kada aja sampian lah deki kebara boleh pah depa muntah epong kak cedek kebi kiai ya bukan ke bukan beda kena ngena mundria ke kiai mundria ke wahahaha ini keistimewaan kan eh gini bang kia. Tak usah organisasi kan. Masyarakat bebi kanjing Nabi lagi kebala. Al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yasuddu ba'duhum ba'da. Mu'min pada mu'min ni kepada pembangunan. Teku Roma ni. Roma ni kata pada. Keng gara-gara masih tumpah teti Roma hadirin. Beda sasaka, beda osok, beda ring-ring, beda genteng, beda pang-pang. Kapi ateti aki lengkap pah sempurna. Tak oleh nyumbong aki tung situng, tak oleh congoco selain. Karena kapi ini kepada aku naben pada pada faida nah. Si teti genteng paling atas pah ngocak genteng. Hei, saya bebe. Hormat kangkok ya. Gara-gara kok kakek tak itu pani air ngocon. Gara-gara kok kakek tak itu pani panas. Senga, senga kok cek kalang kai kok di genteng. Pang pang ngocak. Neng-neng colong genteng. Kakek jek bong sombong, kakek beda atas je kan engkok lambek sing ngosong kakek. Senyong cung kakek jek engkok, mun tak yosong di bawah kakek rok kele beda atas. Mangkana ketika beda atas jek sampai sombong kasih eba. Mun tak ada pang-pang genteng ngacapak hadirin. Tadi pejabat, jek sombong gelu mun tak yang ke rakyat tak kira tadi pejabat. Bener. Kalak beda atas keng beda singat tengi bebe juga. Mangkana pan beda atas casa kasa jeling ke bebe. Mik bisa beda atas beda pang-pang. Pang-pang pang ngocak neng genteng colong dia. Sepaling berjasa aja engkok pang-pang. Engkok sing ngosong kake, engkok sing nyungcung kake. Pandemi ni bebe ngocak neng colong pang-pang. Engkok ni tak ikat elak lagar beda dendam. Keng mun tade engkok billahi make kake kelonyot ke bebe kok. Hari ya guru pernah pandemi ni keng lo ikat elak keng bahaya dia kan. Pang-pang sira gerda urung mun tepani pandemin sae bunda jari ya. Wah ha ha he kok. Cek pikir pang-pang ngelake nah huk. Nika akan de Roma gula. Bede labeng boleh labeng ngocak. He, engko tak aja bece bina kanak bulan tak nyungcung Roma aja make genteng kana mun tade labe ngapat dengis sene dendum nyolong hari ya gak pemulai kan aja tahan kok lah ya pemulai kok akan de labeng lobeng labeng gula ku mun ngonceng gula boleh aja begintar lah tali eka bukan acem benak mantoman ya kan dia labeng lobeng Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad
Pon, ini kelompok Sidina Umar. Atau kelompok yang nomor 4, Pasera. Kelompok Sidina Utsman bin Affan. Beliau bukan ahli politik, beni. Ahli carok, punten. Keng Sidina Utsman ni kesoki kak. Jadi perjuangannya lebih betulnya nak. Beda mana pak nyumbang. Acara raja nggak nih, kamu ndak nyumbang kan lo detik hadir kan beda donatur nih, kayak gini bangki. Kan sampean nyumbang nih kayak gini bangki. Bener karo keng bangunan masjid, madrasah, jalan, mun beda sabri pesel kasmari kak. Cepun ring bengkalan, ida kanal modal wujidal model. Mun beda modal lah beda model lah. Bener. Sesoki, mari berjuang. Tikal tahu sa abidat tumbian. Sesoki, tikal tahu sa abri pendapat. Tahu sa acara, abri pesse boy. Bade pembangunan masjid, kebele. Bangun masjid lek, iya kak. Kok nyumbang kabe? Berempat mereka, situ mereka ada aromata ya biri boy. Ya, maki situ mun sehadir abri tungi dengan kan cukup kak mari. Eki dah bangki. Tore pak soki sepenting pemanfaat. Cek dengan maki tunya bisa titi akhirat. Kula ngebala iman keaman, soki ini kepenting, sepenting amanfaat. Keng mun eka tibiin hadirin, keng mun tak teti akhirat. Kari lesona nyari kapan mati din aki erpuk bi nak potong, tak teti ban apa. Tori masoki, mele mobil make betok, mele mobil make sebolo. Keng pamanfaat kata tangkeh, anapa? Karena make soki mobil betok, tak usahakan mati. Sake bayi kau leben ajunan, dari sampang ngele ke rumah sakit sorbeja. Mobilnya tak kira ngiba ambulan singiba aki hadirin. Bener. Soki keng jak cerai keng jak sombong mun mati pakun tatang keseng ngaseng ngosong ke adil lah. Tak kira mobilnya singi beka kuburan. Kula nga bala man kaman, male mobil make betok ke bala ke tatang ke. Le, eroma mobil betok, pola beda tatang ke sake, apriksa akarang manjangan sorba jok. Kiba mobil, apa na boleh siang, maki malam kau ni. Siapa singang guya jok betok? Daripada kakenyal ter ke sorba jok 500, daripada nyewa 500, nyibetan di bayi, 4 seket. Maya gila. Yeti, nengi pesen 500 malam pak seket tanda. Terus gratis kak Kevin. Nengi bekatel ruang. Minta tak kin bensin ni. Pula leso bau negen. Tapi itu nge supir ada. Bensin nung ke. Kedua tangkian nge kin ngakan. Supir aro. Kok minta gratis. Ini kan potos sampak seket. Pula itu beri bagi seket tempat kan lumayan. Amanfaat. Jadi dakwah kalau kita berada di kelompok sebi Allah eparingi tete pantunya tore tunya dakwah aki Sidina Utsman kala bentunya nah Siti Khadijah ikam bimbik kanjeng Nabi dalam kebedaan soki tapi Siti dalam kebedaan sangat miskin kak kama sumpeng aki deka Islam sedaja mangkana ajunan senyumpeng mangkana gelak-gelak dia pun aki muslatan kanjeng Nabi cepon kanyaku sepaling berjasa seapi datu cepon Habib Puntir ilmu mempena enten sepeng nyumpeng ni kena. Kelak kan sini kadipun kuasa. Saya masang bulumbul, saya nata korse. Icukan saya nyumpang pesen nak korse ni kak. Saya masang terop ni kak. Saya nyewa terop ni kak. Ni kerja saya tak ikat tenda. Ni kepada hal hadirin. Makai saya api datu ni kade tengkeng munta de terop, pakai munta de korse, nama munta de emik. Tak kira cak ngocak kak. Alat tu le regula. Kan mungkin kan ni kerja tak tong bi orang. Pada hal jasa nak kak dintok. Tetapi ajunan setuju ni keampun ada uang makin senyumbang, bade nyumbang PC, bade senyumbang beras, bade senyumbang lakok, bade senyumbang rena, ya bade senyumbang ngakan. Lek, wahahahaha. Lek entara sampean ni kesombongan raja bu. Makin lepas saya bade terop mancing berkat sedia kursi etatak sound system genteng secara mahadir. Keng mun sampean tada entar, api dah tua ben siapa kok. Entar ni kesombongan raja, makai gula entar menempian tak datang. Dungka-dungka di jauh makai ada orang hadirin hadirat muslimin muslimat yang tidak terlihat. Ring cerita jepah atau koto absa apa kok? Jadi rabu nih sampian ni termasuk sombongan. Jadi makai tak nyumbang, karena makai tak nyumbang cak coko-cogan lu kemampuan kan tak pada, tengki kan? Seandi ya beri, ya umpama beri saya tak beri, tak usah cokok, cek kemampuan tak pada. Saya tak beri belum tentu cerek, bisa saja keng eman. Siapaan saya kopak, pula saya tak beri saya kopaknya. Oh saya beri. Bentar ni kan nyumbang kapi, cek pun gik buru nyumbang kap. Ya tak nyumbang PC, nyumbang entar ni kan juga nyumbang hadirin. Pak ngumpaki. Antar ya Allah bapak guna kompak. Amin. Lah, saya nomor 5 terakhir nih kak. Saya nak
Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Saya Sayyidina Ali. Nika kelompok pemuda Al-Ikhlas nih. Dengoda na semangat pak burlebur pak bisa abad aki pengajian mon tuak abad aki pengajian wajar jak nyole esen demi bi malaikat maut tanah kanengki mon ki ngoda ni ka pengeterong ki banyak cek pun ki musli gelak ngatilak janda ki lebur apa na boleh saya bebe maka saya ceram mau ngatilak peraben bebece yang ki kleron tibi bisa pesuruh ngunceng si umur telok pulau telok bu. Mun nyari penceramah sirok libur ka paraben cek nyari sing ngode nyari penceramah si umur sanggang pulau petok ruang. Ajua pidato ki lak kul malam mate. Tak kira mikir paraben. Ya jare ngan saya enceng ki umur lawan-lawan telna. Ana ude janda birang dina. Cak gila mun ndak mayu hara. Sapa gila sing ngocak ongke kedik mayu siap kok ongke kedik lah. Apa sing ngajak nantang mun ka gula? Kemos lek sa Mekasen gula asli Bengkalan. Oning ciri-ciri ne Bengkalan sampean ta. Bengkalan ni kerang-kerang bede kiai abini dua, sebiasa empat. Teku Bengkalan. Tangki. Mun bede kiai Bengkalan rajina dua, se dua king lo etemu teh. Mun Mekasan cek kelompok takwa. Takok ke situ wah, sampang ngak ni kenten situ ngkep bijo tak sak kasa mun abini boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah pemuda mun sesepo cek pun gik buruk pamangkina sekiai kalaban pidato sesoki kalaban pesi pemuda tetap mempertahankan apa napa sebab karena secara akal sesepo ni ku leku abadi ke Allah kari saya ngode ku leku hadirin king mun de ngode na telengir lah saya na bada kelompok Al-Ikhlas 20 tahun 30 tahun sebekal dateng cek kubatir bekal saya apa napa de ngode na ampun saya secara akal rijalu sebabul yaum rijalu logot dengu de namang kini kasih bekal tetap pemimpin di masa yang akan datang mun dengu de la ahli yasinan la ahli kompolan la ahli pengajian maka cek kobeter telengir make posepo nak wafat dengu de na pakun bagus nerosaki tak kira auba mantir sekak ditoba de na amin Allahumma mangkana mun bede pemuda gak dintok pah semangat ala ko bagus kanjing nabi sing ngalem napa de guna kanjing nabi termasuk emah sar orang sing epajungin bi Allah yauma la dilla illa dillu ketika tak ada pajung kecuali pajung Allah pasera sabun pemuda nasa fi ibadatillah ki muda tapi ampun semangat dek ke Allah subhanahu wa ta'ala ki lebur tunya ki lebur paraben banyak pengetero jiwa ki panas tapi ka ibadah lah lebur kak dintok jamin iya lebih kanjeng nabi benih cuma itunya sampai ke akhirat berkali selamat menter tepah ke kelompok golongan pemuda Al-Ikhlas amin Allahumma amin Allahumma tua aki areng sar semoga bi Allah ipa istiqomah amin istiqomah ni kesemelarat istiqomah ni kesemelarat mun karo anakku bagus make khulil yasin bisa atahajud kapi bisa bak bisa atahajud ben malam ni kesemelarat bu jaga malam bisa make sampean ki bisa tak bisa jaga malam bak bisa istiqomah ni kesemelarat mun jaga malam iya mun malam jaga iya ben malam jaga tahu apa ni sejaga ngoreng nah jaga kapi berem ngaji Quran ni keser asaus bisa hadirin tapi bisa istiqomah ngaji tok ni kasih melarat karena zaman ni kejen naub kan zaman ni kejen tak ada lambat mun bagian posepo nah saya keluar dari lesan kan karo zikir mun lambat Allah bora Allah bora Allah bora Allah tak kerana ikan lembu makin dengu dah nak apa kak nurut tren 2000 selekor hai guys 2000 dulekor apa boleh hai bestie 2000 telur lekor ngale boleh kamu nanya kan banyak anak-anak yang takut gara-gara kamu nanya aja ambil bong suruh beli buja beda sosong jong kamu nanya ini kak apa pun hadirin mangkana mun karo untuk bagus kepi bisa be istiqomah apapun bagus pemuda lah jawabannya mun pemuda enggak dintu ampun saya cek obetir kabudi bekal saya karena saya ngode bekal dadi sesepo sesepo secara akal abdi dek Allah king mun pemuda makin dah saya berarti posepo na tenang meskipun abdi dek Allah ampun bedekan tes sesuai harapan menter pemuda Al-Ikhlas bi Allah ibadat ya ikhlas ungguan amin Allahumma amin Allahumma pon sekak dintok kalau
Yelah pada abis temenin ke muslim buk. Ke muslim 40 menit, gula 40 menit. Berempat jam di nak menepi datu. Dut jam. Akan tidut jam tak ambu sekali dia. Mundut jam jak nguncang kiai, nguncang desel baby. Kau lebih desol, ada tak kira mati juga. Menoreng patah begitu orang. Lagi di ngaki maka sampai sebut dut daya. Itu pak kari ngapa di nak dia. Mayo. Tambah si minta tambah aja tak mau ngunceng bentahun dua lah kenan rumah kita HR beri tapi kok ngunceng sekalian minta tambah mayu kor tambah janda bagaimana aku opak aja ini kelompok di jemen ya kaya mewah aku tepat ke kelompok bit apalah dia lah ayo Buk nyai, kulit kukin tilpunan buk cahit ulit bayi tadi mun saya roh. On, dan gula bat itu hur kik ngalia kata lontor aja. Insya Allah pas sedeng dah mak kuletung, makin kol 12. Mungkin kol 12 buk. Bak tona jarum lanceng numpak, ya tas jarum panda dia. Saya ngak ngaltok tenor rame aku otak kan. Ya kol 12 kan ngukik kan jarum lanceng numpak, ya tas Ismail Tarabuki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fir rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا بقول لا إله إلا الله اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور فإن لم ترحمنا ومن يرحمنا غيرك يا مجيب السائلين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا pemuda al-ikhlas ki Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan maqsuma wa la taj'al jam'ana hadha jam'an ma'asiyatan bika ya arhamar rahimin Allahumma ij'alna wa jami'al hadirin min ahli syafa'ah wa min ahli salama fid dunya wal akhirah wa adkhilna al-jannata ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha ya arhamar rahimin ya mujibas sa'ilin bi rahmatika nastaghith irhamna fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين يون سفورا تقوى بده كليروان بده كسالان بده كتا perjugaan سفورا كي كي لك سفورا كي بوك سيدكان جاجان دا بغلا أغجا كي بولي سموچاك نابين أغجا تقوى نيكو بيا بي نبي سمبيان كي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك buah durian buah kedong-dong cukup sekian dong أخيراً ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hadirin yang kami hormati.